keadaan mobile. Farhan pada minit kedua berjaya meletakkan Kelantan di depan. 1-0 untuk Kelantan mengatasi Terengganu. Perhatikan bagaimana Atwi di situ berjaya melepasi kawalan dan akhirnya Hatta leret dan datang di situ. Farhan Muhammad walaupun dicabar oleh Muslim Ahmad tapi tak berjaya kerana dia telah menjulurkan kakinya terlebih dahulu untuk menggoyang jaring. Bertindak dengan Atwi, lepas dari kawalan, leret antar ke tengah dan Farhan mengejar bersama Muslim tapi Farhan